Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Nah, kita udah nyampe di rumahnya Mbak Dian. Kita mau pesta durian. Sebelumnya aku juga mau bilang makasih sama kakakku Dian Bara. Nih, kita udah dapat apa ini tadi? Wow, kita udah di traktir teman-teman. Semoga Mbak Dian, semoga rezekinya tambah lancar. YouTube-nya sampai 2 juta subscriber. 2 juta saja. Oh, sampai 10 juta juga boleh. Yuk. Ini ada pete, ada apa lagi buahnya tadi? Manggis, ada manggis. Manggis teman-teman. Mas, ini yang durian yang beli siapa? On Pinces ya? On Pinces. Pokoknya malam ini kita mabok durian. Habis. Ayo, pokoknya sampai habis ya. Kayak suara kemauan. Oke, ada durian. Siap. Oke teman-teman, jadi kalau kemarin kita makannya segitu banyak, sejujurnya aku kayak mabok rek, sumpah. Kita mabok lagi. Ya. Kalau menurut aku karena ini tipe-tipe durian ini tuh kayak terlalu aromatik, rasanya strong, manis, enak gitu loh teman-teman. Jadi kalau makan waktu itu aku sama Bang Del makannya 4 sih lah, 4 durian. 4 buah durian. Kita makanya dikasih berapa guys ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan ini wes meletek rek. Coba kesini bapak kamera, silakan di close up. Jeng jeng jeng. Iki sing koyo e durian. Apa? Apa, Vin? Jenever. Jenever. Ayo dicoba ini yuk. Ayo, jenever. Iki enak iki. Ayo, jenever. Ini yang lain. Ayo, ayo Pak Arai, sini. Dagingnya lebih tipis tapi ya yang lain ini. Teman-teman yang belum tahu suaminya adik aku Indah tuh, sebelah sana tuh. Suruh say hi. Isinan, bayanin duwe isin. Coba. Ayo, lanjut. Pak, Pak Yati. Oh, iki mentega iki. Bah, kesini bapak kamera. Close up. Wadidaw, rek. Deloan, Masya Allah. Bah, arek api ke? Arek api ke? Sumpah mentega. Sumpah. Wow. Bijinya kecil. Bijinya kecil loh, teman-teman. Lihat nih. Bijinya kecil. Yuk, lanjut aja. Langsung kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampah ya, itu. Enak-enak yang ini gimana ya? Iki mentega. Main manis. Kalau yang tadi kan enak manis kok ya. Mau ya? Kenapa kita enggak nyoba membudidayakan nanduri kira? Ayo, bisa enggak ya? Durian sing iso. Uwite. Waduh. Pak Yati jangan makan dulu ya. Pak Yati jadi tukang buka. Lihat nih. Wadidaw. Ini bapak kameranya Om Duta ya, karena dia nggak suka makan durian jadi kameramen aja. Ayo Pak Duta, Pak Yati. Ya, Pak Yati pro. Pro. Sebenarnya ikin dulu iwang beli durian. Makannya pro beli durian. Arpe belajar dari tukang durian. Yang caranya gini-gini. Mantep. Enak. Coba ini. Si kasurnya sing iki ya? Alia, kan, iya iki. Iki si kasur sing paling muantul. Sing paling muantul iki kan. Wah, mirip-mirip montong, mirip montong. Tapi enak Mbak ini. Asli. Paling enak menurutku. Iya. Jambune mau ndi? Aduh. Jambunya tadi mana? Oke guys, iki gawe ketan durian enak kok ini. Nih, panennya siapa tadi? On Pinces ya? Sama ayah. Iya sama ayah. Sama adik. On Pinces. Jambu Darsona, lihat budidaya kebun kita sendiri. Bukan kebun sih, ditanam di sebelah rumah. Wow, jumbo guys. Iki piung, iki sendiri. Lihat. Masya Allah teman-teman, ini kalau kemarin kita panennya dapatnya beberapa, tapi tetap nggak sebanyak ini. Nih lihat. Iki sapan gede rek. Ya Allah, enggak kan? Enak iku. Bah, kebayang enggak sih? Tuh, teman-teman. Aduh, aromanya mantep. Kalau teman-teman kayak ngerasa kepengen banget ngelihat aku panen buah apel, panen buah peach, teman-teman pasti ngerasanya kayak ngiler banget enggak sih? Tapi di sini pun ada buah yang bikin ngiler, yaitu ini nih, lihat nih. Jambu Jamaika alias jambu Darsono alias rose apple. Tuh. Apa, Mbak? Sebenarnya, Mbak? Rose apple bahasa Inggrisnya. Rose apple. Apa? Rose apple. Rasanya itu
mirip seperti apel, tapi ada aroma buah bunga mawar. Iya. Bener, tapi temen aku pernah tak kasih ini ya mbak ya, bilangnya nggak suka karena aromanya kayak makan bunga. Kayak gini lah teman-teman, tapi manis. Bunga mawar. Ya. Enak iki teh. Oh, iki kayak sing mantep ini loh. Ini EKB dibuka mantep, tapi dibuka. Ini si kasur, tapi ini memang favoritnya aku, favoritnya Bang Daniel juga, yang varian si kasur alias si matras nih. Jadi mirip-mirip seperti montong. Dagingnya tebel banget. Aduh, sumpah. Nyodek mangano iki teh. Aduh, mangan iki merem lek. Lontar sih tak sih. Iki kasih tak ding loro. Oh. The best. Enak kan? Ora ya. Nya. Nyarai. Enak kan itu? Kalau enak kan? Gini, the best guys. Kan? Kita lupa kalau durian ini kalori tinggi. Ngalah, kalori the best ini ya si kasur. Enak. Oh, kalau gini kan enggak kian nih ya, cuma putih tok. Sing enak pahit-pahitnya ini. Ini enak ya. Enak. Aduh, enak bener. Apa Mbak gitu durian kasur mau? Durian kasur the best. Si kasur ono sini. Duh, ono sini di jalan. Oke, ini durian si kasur ya, guys. Ter the best menurut aku. Enak banget. Terbest. Oke. Okay. Oke, okay. Aku dirawatin. Sumpah kok dia keluarga besar ya. Bijinya kecil loh. Aku suka pahit-pahitnya tuh kayak pahit tapi bikin kita mau lagi gitu loh. Lagi. Biaduh. Biala lare, enak lare. Pesen ya, durian asli Songgon. Jeng-jeng-jeng, ladies and gentlemen, please welcome Abang Dani Bara, Bara. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap kan ini yang best. Oke. Okay. Yo wes. Durian mentega atau durian matras? Durian matras. 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 Oh iya iya. Mendang durian for sleep. Ayo maning deh lanjut. Iki kayak hangus metek, Mas Dan. Ini masih dibuka bisa. Eh, digolok no tisu. Thank you, Mas Dan. Oke, sayang. Lagi. Oke. Okay. Wes, mantap. Ini kasur muna aja loh. Kalau ya. Kita tutup lagi. Mentega ini. Ya, mentega. Ini juga enak kok. Oke, Mas Dan. Ini udah berapa durian yang Mas Dan makan selama tiba di sini, Mas Dan? Gak tahu. Banyak banget. Pol. Banyak banget. Itu tandanya masih banyak. Alhamdulillah. Sama. Berarti proses naturalisasi Mas Dan berhasil. Jengkol durian ya, Mbak Yo. Jengkol. Mau mari mangan jengkol. Durian ya. Apalagi? Itu stok petai. Eh, Bang Dani lihat tadi stok petai. Iya. Onti itu enggak kuat. Ini stok buat Bang Daniel ya. Stok buat Bang Daniel selama di Banyuwangi. Masya Allah. Teman-teman, cuma boleh Bang Daniel aja makannya. Bang Daniel kita gak boleh makan. Satu lagi. Kiki nganu ya. Sumpah re. Aku sebelum ngerti. Iya, tetep bisa kasih kasur ya. Aku udah belengar. Ayo makin enak. Ayo habiskan. Terus. Ayo sampean pisah terus. So. Ayo bu. Ayo ya. Ayo. Ayo ya. Ini nak ini. Gara-gara ini dibuka. Ya Ison tidak boleh makan terlalu banyak. Apa? Mabuk. Mana kira kon makan aku kok mabuk bisa. Mah, mantep. Selamatan duren. Mas Dan. Ya. Review dong manggisnya. Manggis. Enak Mas Dan. Enak banget. Semuanya enak. Sayang di Inggris berapa sayang?
Mahal banget. Oh, non di Inggris. Wow, ada tapi harganya. Enam biji. Impor nih yo. 220 kayak ya. 220 apa? Yeah. Ribu satu. 6 biji tapi 220.000. Di sini sekilo 5.000. Di sini diobral. Manis banget. Ya, kering kulitnya kan kayak kering banget kok. Soalnya mungkin kan impor itu jadi lama ndak jalan ya. Apa niki kan asli durung pukul kas anu. Totalnya piro ini durian iki? Total Onti Inces belinya 27 biji durian. Sebagian kita makan kemarin, sebagian kita bagiin, terus sebagian kita makan lagi sekarang. Dimakan sekaligus nggak, nggak mampu. Ike wes blenger ya, tolong. Wes season wes give up. Aku juga ya, nyerah. Aku udah selesai. Ayo Elvin, dan Novin. Elvin tinggal satu Vin. Oh niku apa deh sing warna kare keceng kok. Ayo Abina, Abina. Oke teman-teman, kita udah selesai pesta makan duriannya. Kita closing aja di sini. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye. Bye. Assalamualaikum.